Sebutir beras pun Pak kami enggak dapat, sebutir beras kami enggak dapat. Dia yang bagi kayak anjing. Malah orang kaya yang dapat. Hah? Sama orang kaya dijual gula di dalam mobil-mobil. Coba pikirkan. Dan tahu dulu Pak Presiden itu. Aku kena COVID-19, kalau enggak aku enggak mau minta, enggak mau ngemis aku. Kerjaan dipecat, aku dari baru dipecat. Sebutir beras kami enggak dapat, malah diusir kami di situ, diusir, disuruh pulang. Dia yang bagi kayak anjing. Iya. Kami, coba, aku dari Medan Deneng. Iya. Waktu kami ke kantor lurah, disuruh pulang, diusir. Iya, terus? Sama Kepling. Iya. Dibilangnya suruh ke kantor ini. Ternyata? Ternyata tutup. Iya. Sebutir beras pun Pak kami nggak dapat, sebutir beras kami nggak dapat. Jadi pada waktu kantor lurah disuruh kemari? Suruh ke sini. Oh begitu ya Bu ya. Semua Pak yang ngambil beras itu emasnya besar-besar. Jadi kami tidak dapat. Beras sebutir pun tidak dapat. Oh iya. Bapak Presiden memang hatinya mulia, yang bagi kayak anjing. Biar tahu dia dulu. Ini dari kelurahan mana, Bu? Medan Deneng. Nama Ibu siapa? Ramadhani. Ramadhani. Ya. Tinggal di mana, Bu? Tinggal di Tembong, Pasar 6. Kelurahan? Saya ngontrak, Pak, ngontrak. Di kelurahan mana itu, Bu? Kelurahan. Ini kakaknya kakak Deneng, Bu. Saya tinggal di Tembong. Enggak, laki saya stroke, Bu. Stroke lakiku, stroke. Aku sendiri yang cari makan. Nah, adekku anak yatim, ditinggal lakinya. Aku nyuci pagi jam 5 sore aku kerja. Ibu Ramadhani ya. Tinggal di Kelurahan Tegal Sari, Mandala 3. Iya. Ya, di Jalan Tuba 4. Di Tembong. Oh, iya. Sebutir beras, enggak dapat sebutir beras. Sebutir beras, enggak dapat. Malah orang kaya yang dapat. Hah? Sama orang kaya dijual gula di dalam mobil-mobil. Coba pikirkan. Biar tahu dulu Pak Presiden itu. Biar tahu yang bagi itu kayak mana. Ya kan Pak? Biar tahu dia. Di Denet yang ada lah. Mobil-mobil yang dapat depan mata aku nengok dengan gayanya. Pegang beras, legong-legong pantat dia. Betul itu Pak. Betul, memang betul. Kenyataan memang iya. Nggak ada bohong. Boleh ditengok sendiri. Orang Dene ya? Iya. Boleh ditengok sendiri, boleh. Mandala 3 kami, Pak. Siapa nama lurahnya, Bang? Hah? Siapa nama lurahnya? Sebutir beras pun kami nggak dapat. Ali. Ya? Ali Akbar. Ali Akbar, kan kami nggak dapat. Oh iya. Ali Akbar. Sebutir beras kami nggak dapat. Malah diusir kami di situ. Diusir, disuruh pulang. Disuruh pulang. Kejam nggak, Pak? Kejam. Nggak punya hati nurani. Nggak punya hati nurani. Tak ada bantuan Bu datang sikit ya? Sikit pun enggak, lagi saya stroke, lagi aku stroke. Yang baru keluar ini kalah stroke enggak dapat juga kan? Tidak dapat. Aku kena COVID-19, kalau enggak aku enggak mau minta, enggak mau ngemis aku. Kerjaan dipecat, aku dari baru dipecat. Coba lah pikirkan, bukan mati karena corona, karena kelaparan. Karena enggak makan. Ya, jadi banyak ini adalah dapat, salah satu keluhan warga. Yang mana bantuan dampak COVID-19 tidak dapat. Yang tahu Kepling itu, maunya dia yang mau dari Kepling, tahu dia penting. Jadi mohon kepada pemerintah agar segera sampai nangis Pak nengoknya membantu masyarakat tersebut. Kenapa orang kaya dapat? Kami enggak dapat, kaya miskin. Maunya dapat adil. Sampai disuruh pulang kami ngemis, sampai disuruh pulang diusir. Ngeri kali. Bapak Presiden bagus membagikan, tapi yang bagi enggak bagus. Lokasi di Kantor Dinas Sosial Kota Medan, Pinang Baris. Mohon ditindaklanjuti Bapak bersangkutan pemerintah. Tolong dibaskan ini semua, Pak. Oke, Bu. Terima kasih, Bu.